kita telah menjalankan presidensi G20 dengan baik, dan tahun ini Indonesia menjadi ketua ASEAN di tengah-tengah situasi global yang sangat tidak mudah. Krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan, semuanya, perang, semuanya sedang terjadi. Tetapi saya meyakini bahwa ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat, bagi kawasan, dan bagi dunia. Bahwa ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Bahwa ASEAN akan terus dapat menjaga pertumbuhan ekonomi, dan ASEAN matters epicentrum of growth. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon berkenan kepada Presiden Republik Indonesia beserta para undangan pendamping untuk bersama-sama memulai memainkan alat musik rebana biang. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, secara resmi saya nyatakan kick off keketuaan ASEAN Indonesia 2023 dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.